prinsip. Iya, pemerintah harus menyiapkan tempat ya, shelter ya, tempat untuk pemulihan para pecandu-pecandu judi ya, judi game, judi online nah gitu kan. Karena ini kan uangnya kalau anak-anak yang SD, SMP, yang saya tahu nih ya, ini kita tahu sendiri ini ya, akunnya itu dijual ya, akun gamenya dijual, terus ketipu kan gitu kan, judi online. Kalau yang dulu itu yang terkenal itu istilahnya, wow, seperti tempat gedungnya yang tinggi-tinggi, piawan-piawan tuh banyak kan, menarik orang berjudi, dimainkan sendiri, ndak taunya hilang kan gitu kan. Itu yang resmi itu ada PT-nya, ada CV-nya kan gitu kan. Nah, itu pemerintah saya kira jangan diam ya. Kominfo yang berbau judi, game atau bagaimanapun juga itu wajib langsung diblok gitu loh. Ndak perlu bertindak, kalau enggak nanti pemerintah akan mengalami satu kerugian gitu loh, kerugian uang gitu loh. Saya kira itu. Oke.